teman-temanku semua. Semoga kalian baik-baik saja. Banyak misteri di dunia ini, baik sengaja atau tidak disengaja. Kali ini aku akan membahas misteri apa saja yang ada di film kartun. Yang pertama, kita melihat ada Upin Ipin, Mail, Ijet, Ihsan, dan Fizi. Mereka sedang asik bermain sepak bola. Tidak ada yang aneh pada adegan pertama dan kedua. Namun memasuki adegan ketiga, saat Ipin membawa bola, tidak terlihat Ihsan dan Ijet kemana mereka pergi. Yang terlihat hanya Fizi yang akan mencoba mentakel si Ipin. Entah itu kesalahan animator sengaja atau tidak. Jangan lupa like dan subscribe-nya. 2. Adegan Mail menunjuk ke atas. Sekilas memang tidak ada apa-apa. Namun bila di zoom in arah pohon di belakang Mail, maka samar-samar terlihat seperti wajah orang. Oh no! Ketiga, Abang Roy ada dua dalam satu adegan. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Oh no! Keempat, bayangan hitam di belakang Upin dan Ipin. Adegan ini aku perlambat sedetail mungkin. Sudah ketemu bayangannya, teman-teman? Kalau belum ketemu, nih ya. Coba perhatikan. Kalau diperbesar dan diperlambat lagi, maka bayangan itu akan bergerak, tapi harus sangat diperlambat. Dan harus teliti, aku sudah coba. Dan ternyata benar, bayangan itu bergerak sepersekian detik. Kelima, kembaran si Mail. Pada saat Upin Ipin membeli ayam si Mail, ternyata di sebelah warung Mail ada warung lain. Nah, di sini kembarannya Mail. Keenam, bayangan misterius di dekat pohon. Coba kalian cari, ada bayangan tidak di belakang kembaran Mail? Sudah ketemu belum? Nih, aku tunjukkan ya. Oh no! Ketujuh, seorang wanita berubah baju. Di belakang Mei Mei ada seorang wanita berpakaian oranye. Namun setelah adegan berpindah dari ini, wanita di belakang Mei Mei berubah menjadi wanita berpakaian merah. Kedelapan, penjual menghilang secara misterius. Oh, no. Pada adegan ini, di belakang Upin, ada penjual es. Namun, tak disangka setelah berpindah adegan, penjual itu tidak kelihatan alias hilang. Mungkin penjual itu pergi ke Thailand. Jangan lupa like dan subscribe-nya.